Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas untuk cara pindah dari dashboard terbaru ke dashboard klasik ya, untuk di halaman Facebook ya. Nah, jadi untuk tampilan dari halaman fanspage kita adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan dari dashboard terbaru. Jadi di sini ada tampilan terbaru dari halaman fanspage kita. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengubah untuk tampilan dari dashboardnya ke versi lama, silakan teman-teman bisa menggunakan Google Chrome ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke Google Chrome, kemudian ketikkan saja Creator Studio Facebook seperti ini. Oke, dan di sini teman-teman bisa pilih saja di posisi yang pertama ya. Kita klik saja di bagian Creator Studio Facebook. Nah, jadi ini tampilan dari dashboard Facebook terbaru ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan dashboard Facebook kita ke dashboard versi lama? Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi buat teman-teman semua, buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jadi jika teman-teman mengalami kesusahan di dashboard yang terbaru ini, kita bisa ubah dashboardnya ke versi lama. Teman-teman tinggal klik saja di bagian bantuan di sebelah kiri bawah. Kita klik di bagian bantuan di sebelah kiri bawah ya. Di sini ada logo seperti tanda panah. Kita zoom saja seperti ini. Nah, oke ya. Jadi di bagian bawah di sini ada logo. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini akan muncul beralih ke Creator Studio versi yang klasik ya. Teman-teman tinggal klik saja di bagian beralih ke Creator Studio. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja beralih kembali. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke dashboard Studio Facebook yang versi klasik ya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk kembali ke dashboard Creator klasik untuk di Facebook, dan semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.